السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كاتا علماء segala kebiasaan ulama menjadi ibadah. Karena segala sesuatu yang dilakukan oleh ulama ada niat ibadah. Maka harus kita ada niat ibadah untuk semua urusan kita. Niat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat dia yang membedakan membedakan sesuatu yang rutin dengan ibadah. Niat yang membedakan sunnah dari fardu. Niat yang membedakan ada atau qada. Kalau kita salat, niat ini ada atau niat qada. Mulai dengan niat. Niat itu di dalam hati, bukan di lisan. Lisan bantu saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Amalan bergantung pada niat. Dan setiap orang itu hanyalah akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkan. Maka dari itu, yang niat di dalam hati, tapi tidak lafaz. Nawaitu, tidak lafaz. Nawaitu ada'a salati al-fardi lillahi ta'ala atau nawaitu qada'a. Begini. Tapi ada di dalam hati. Tapi dia tidak mengucapkan niat. Salat dia, amalan dia sah. Boleh. Kalau ada seorang yang melafazkan niat nawaitu puasa Ramadan adaan fardan lillahi ta'ala, tapi gak ada di dalam hati, niatnya salah. Jadi yang kita harus fahami, niat di dalam hati, lafazkan hanya saja membantu kita. Maka kita harus berbarui niat kita di segala urusan. Dan kita di bulan Ramadan harus niat puasa. Setelah tenggelamnya matahari dan sebelum terbitnya fajar. Jadi harus setiap malam kita ada niat untuk puasa besok. Walaupun gak lafaz, tapi niat di dalam hati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membersih hati kita dengan niat yang salihah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu lana wa lakum. Jazakumullahu khaira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.